cinta seorang ibu begitu menenangkan, namun cinta seorang ayah dapat menguatkan. Dan kekuatan inilah yang terus berusaha diberikan Raja Dangdut Roma Irama terhadap anaknya yang sedang tersandung kasus narkoba. Meski kecewa, namun Roma sama sekali tidak pernah meninggalkan Rido dalam lubang permasalahan yang ia gali sendiri. Haji Roma tetap mendampingi sang anak melewati proses sidang demi sidang. Bahkan, ia pun berharap agar majelis hakim memutuskan anaknya menjalani masa rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya terhadap narkoba. Tentunya saya berharap bahwa vonis hakim itu nantinya, saya berharap dengan hormat dan sangat kepada majelis hakim yang mulia agar konsisten dengan rekomendasi BNN, yaitu asesmen terpadu BNN yang merekomendasikan bahwa Rido harus direhab. Kita semua berharap keluarga agar majelis hakim telah memutuskan sesuailah dengan rekomendasi dari BNN, seperti itu. Ya, begitu besar kasih sayang dan perhatiannya yang diberikan oleh Roma Irama terhadap anaknya. Tapi meski selalu memberikan dukungan, namun Roma ternyata jarang sekali datang menjenguk sang anak yang tengah meringkuk di Polres Metro Jakarta Barat. Jarang. Sekali-sekali aja. Oke ya, terima kasih ya.